Biarin kuca. Udah cuci muka belum? Kemasukan saya kan kali ah. Mana Gino? Emang aku jawabnya Gino? Jangan dong. Pagi, Pak. Selamat pagi, Dara. Tidak ada. Bagus gak datang? Belum. Katanya ulangan matematika ini hari. Yang pertama kan? Indro, berangkat pak. Iya. Pagi Jaka. Nggak masuk Jaka. Duluan deh. Tari nyanyiin lo. Pagi. Pak. Halo, Jap. Apa sih artinya, Jap? Anak babu. Artinya, Jaka anak babu. Ya enggak, Jap? Siapa yang menaruh bagi tikus sudah jadi ini? Bilang, pukul saja. Masa sama anak babu saja kalah? Hajar saja. Mau apa lo anak babu? Minggir, kasih jalan, jangan berkelahi.
berikan pada ayahmu. Tapi Jaka yang mulainya lebih dahulu, Pak. Pergi kau. Dan jangan menginjak sekolah ini lagi. Jaka yang memukul saya lebih dahulu, Pak. Keluar kau! Atau kulemparkan kau keluar! Kau juga keluar. Terima kasih, Pak. Berkelahi, Jaka. Tidak semua urusan bisa diselesaikan dengan perkelahian. Pak Prato tadi memperingatkan agar ibu menasihatimu. Sebenarnya yang kau cari dengan berkelahi? Menghina aku, Bu. Dia mengatakan aku anak babu. Mengapa kau marah padanya? Kau malu jadi anak babu? Kita orang tak punya. Kau harus menyadari dan bisa membawakan diri. Aku hanya tak suka mereka menginap kita. Ibu bekerja jadi tukang cuci dan tukang setrika. Jadi tukang sapu. Tukang bersih-bersih sekolahan. Ini semua ibu lakukan agar kau bisa jadi orang kelak. Bisa bertitel. Punya kedudukan. Dengan demikian, tak ada seorang pun yang akan menghinamu. Berjanjilah bahwa kau tidak akan berkelahi lagi, Jaka. Kau jangan berkelahi lagi. Berjanjilah. Janjilah. Satu hal yang tak kau mengerti. Apa? Tidak, tidak. Aku cuma berpikir, mengapa hanya Gino yang kena skorsing? Aku tidak. Padahal biasanya Pak Prato menghukum dua anak yang berkelahi. Mengapa Pak Prato membiar aku? Mengapa? Mungkin Pak Prato tahu siapa yang paling bersalah. Bermimpi bertemu seorang laki-laki yang mengaku ayahku. Aku tidak yakin. Menurut bayanganku, ia tidak mirip dengan ayahku. Akhir-akhir ini, aku sering berpikir tentang siapa ayahku sebenarnya. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Ibu tak mau mengatakan siapa ayahku dan di mana dia berada.
Ayo. Tunggu siapa jaga? Siapa lagi kalau bukan Gino? Dia kan masih penasaran. Kak, oh dia kemarin. Sore, panja kak. Lain kali, jangan suka ngumpet di berkerok perempuan. Malu kan? Sampai bolok pulang gara-garamu. Hah? Dia sakit? Kata Lili, miliknya bengkak segini. Malu dong. Hei, kau lihat tadi Babi Gino datang ke kantor. Pak Broto Bolusek? Emangnya siapa lagi? Babi Gino ngamuk kali, Gino kena skorsi. Tuh, lihat. Baru keluar. Nger, nger. 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 Yuk. Yuk. Tolong saya dong, Jak. Masa Ginary udah bikin PR? Saya tidak bisa, Jak. Mana yang kamu gak bisa? Nomor 5, nomor 3, dan nomor 2, Jak. Semuanya dong kalau begitu. Tidak, nomor 4, saya sudah kerjakan, Jak. Ayahmu kan kepala sekolah. Kenapa gak nanya sama ayahmu saja? Ayah sedang tidur. Sekarang mumpung ayah sedang tidur, Jak. Sama sendiri ngapain takut? Saya minta jangan keras-keras ya, Kak. Saya bantu aku dulu. Jangan senang dulu. Kau kan belum tahu aku minta tolong apa. Apa, Jak? Kau tahu alamat bulan? Di kamar. Ambil gis. Cepat. Ya udah. Jak, tunggu. Saya ambil. Jaka, tunggu sini ya. Cepetan. Ini Jak. Ada satu lagi, Dro. Apa lagi, Jak? Terus aku ambilkan itu. Buset. Hah? Diam dong. Aduh. Masa begini aja gak kuat? Hati. Tante Irma. Galaknya. Setengah mati, Jak. Aduh. Tenang. Dia masuk aku, bukan kamu. Ayah. Nanti akan ayahmu takkan tahu, ku jamin. Sepi tuh. Iya, buruan dong. Tenang dong. Pundakku sakit nih, Jak. Pelan dong. Udah deh. Pundakku nih, Jak. Udah ya. Cepet dulu. Gantian lah. Cepet dulu. Kenapa dulu?
Bisa minta maaf atas keteledoran saya kurang bisa mengawasi mereka hingga terjadi hal-hal semacam ini. Tidak apa-apa, hal semacam ini bisa terjadi kepada siapa saja. Saya minta maaf, Pak. Saya juga, Pak. Mari. Keterlaluan. Maksudnya kan baik, Pak. Mana ada maling yang baik? Ia ingin menjenguk saya. Tapi dia tidak perlu mencuri. Ia ingin bawa oleh-oleh, tapi tak punya duit. Ia bisa datang dengan tangan kosong. Barangkali Jaka hilang. Sudah. Pokoknya jangan biarkan dia datang kemari lagi. Jangan bawa penyakit itu ke rumah. Tapi kalau ia berjanji tidak mencuri lagi? Tidak, pokoknya tidak. Hilang. Iya, Nak. Mulai sekarang kau kuberi tugas baru. Kalau di sekolah, awasi Wulan. Laporkan kalau dia bersama dengan anak yang berusaha datang kemari. Tahu? Anakmu mencuri mangga Bu Irma. Indro diperalat. Bikin malu. Benar, Jaka? Kenapa kau mempermalukan ibu? Ayo. Jaka memang bersalah, Bu. Memang melarat, Jaka. Tapi bukan pencuri. Rajin. Belajar apa sih? Enggak, cuma iseng. Banyak-banyak, meskipun mungkin memang sudah tidak memikirkan soal mangga tempoh hari, tapi Jaka masih merasa bersalah. Jaka sebenarnya tidak ingin membuat malu Wulan dan ayah Wulan.
Jaka hanya merasakan bahwa mangga itu enak. Maka Jaka ingin membagikannya pada Wulan. Selamat siang, Mam. Beda dengan yang Jaka harapkan. Ya, bagaimana lagi? Kalau Wulan mau memaafkan, maka jadi enak makan dan enak tidur. Sekian dulu ya, nanti disambung lagi. Maaf, tulisannya jelek. Balas ya, Jaka. Makan dulu, Wulan. Bentar, Mam. Kepala Wulan pusing. Tapi kau harus makan. Wulan sudah beli bakso tadi, Mam. Sekarang belum lapar. Nanti saja bareng-bareng sama Papa. Jaka, Wulan sangat gembira menerima suratmu. Jangan sebut lagi soal mangga itu. Dan untuk apa kau minta maaf kalau tak ada yang perlu dimaafkan? Wulan percaya bahwa maksud Jaka baik, dan itu telah membuat Wulan bahagia. S1-nya sudah sama dengan B plus minus akar B kuadrat. Ibu tadi ketemu Bang Ucok, menanyakan mengapa kau sekarang jarang main ke bengkelnya. Nampaknya, ia ingin sekali ketemu dengan kau. Lantas ibu juga bagaimana? Belajar, mau ujian. Ia kirim salam. Hai. Selamat ketemu lagi tuan-tuan dan nona-nona. Lihat, siapa yang datang? Buset, jagoan kita. Halo Wulan, lama gak ketemu, tambah manis aja. Hey. Mana itu si Jap? Mau diapain? Jangan khawatir, aku gak akan pukul dia. Lalu, kasih uang. Berkat dia, aku bisa libur. Loh, belum ada kapurnya? Mana dong kapurnya? Ada catatan dari Budar nih. Bentar. Pasti Budar gak masuk. Enak sih. Halo Jap, nggak nemuin bangkai tikus lagi? Tolong hapuskan papan tulisnya dong. Budar nggak masuk lagi? Anaknya sakit, banyak tugas buat kita. Justru itu yang aku mau tulis. Yuk. Itu mana? Itu dia sekarang gak sampai situ. Ketawang kan? Masa sih itu ditinggalin? Ada Bu, turun di depan.
nggak masuk? Nggak tahu, Bu. Mana ketua kelasnya? Bulan, dipanggil Bu Surti. Sudah lapor ke kantor? Belum, Bu. Mau tunggu apa lagi? Mau tunggu sampai kelas ini aja? Sudah ada tugas? Sudah, Bu. Dan catat oleh Santi. Sama lapor ke Pak Prakto. Minta beliau untuk menenangkan kelas. Biar saya yang menenangkan, Bu. Iya. 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 Hei, kalian bisa diam. Bisa diam nggak? Sampai juga di sini. Iya. Takut nggak tadi? Takut sekali. Ngapain Jaka suruh Wulan kemari? Nggak tahu. Enggak. Cuma pengen ketemu aja. Di kelas kan bisa. Di sini lain. Cuma kita berdua. Kalau ketahuan? Ah, nggak ada yang tahu. Kukumu panjang-panjang. Aku punya gunting kuku. Gimana pakainya? Gampang, begini loh. Jangan aja gunting ya, tolong dong. Diam dong, jangan bergerak-gerak. Nanti kulitnya kena gunting.